semoga kalian berhasil dan harapannya semoga kalian bisa konsisten di situ. Walaupun nominalnya nggak banyak, tapi yang namanya hal kecil nanti juga akan besar pada waktunya. Halo guys, welcome back to my channel dengan saya Sonya. Ini adalah video lanjutan tentang menabung emas di Pegadaian. Nah, kalau di video sebelumnya aku ngomongin tentang apa sih nabung emas di Pegadaian, nah kali ini aku akan berikan tutorial ke kalian. Tutorialnya simple, nggak ribet, no ribet-ribet club, agar kalian mudah dan memahami gimana kalian bisa membuat buku tabungan emas di Pegadaian secara online tanpa kalian harus mengantri di outlet Pegadaian. Untuk lebih lanjutnya, simak video ini sampai habis ya. Kalian download aplikasi Pegadaian Digital, kemudian setelah kalian download, kalian buka aplikasinya. Ini adalah halaman awal, kalian skip aja sampai di halaman yang paling terakhir. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalian bisa klik registrasi. Lalu kalian isikan nama, nomor handphone, dan email yang akan jadi identitas kalian nanti. Klik selanjutnya. Kalian akan dikirim SMS oleh Pegadaian berupa kode OTP, kalian masuk. Habis itu kalian disuruh buat password. Ada ketentuannya ya guys. Oke, langsung klik daftar. Nah, kalian akan dikirimin email. Registrasi sukses, silahkan login kembali. Kalian buka email kalian. Di inbox kalian akan di email oleh Pegadaian Digital. Nah, kalian klik verifikasi email untuk memverifikasi bahwa email itu milik kalian. Setelah itu kalian kembali ke aplikasi Pegadaian Digital, lalu masukkan email beserta password yang sudah kalian buat. Nah, ini adalah halaman tampilan awal, kalian klik izinkan saja. Lalu buka tabungan emas. Nah, di sini ada beberapa informasi yang harus kalian isi. Kalian isi aja sampai selesai. Lalu klik selanjutnya. Nah, di sesi ini adalah sesi di mana kalian akan mengambil buku tabungan di kantor Pegadaian. Nah, kalian klik pin hijau yang ada di peta. Nah, untuk di bagian ini kalian bisa gunakan kode promo yang sudah aku tuliskan di situ. Nanti kalian akan dapat 25.000 ya guys. Ini akan dikonversikan menjadi emas. Nah, kalian centang lalu kalian klik setuju. Nah, di sini ada beberapa metode pembayaran. Karena aku pakai BCA, aku klik BCA, tapi di sini kalian bisa lihat banyak ya. Ada BNI, Mandiri dan sebagainya. Kalian klik bayar saja. Nah, ini adalah nomor yang harus kalian kirim dananya untuk registrasi Pegadaian. Bisa melalui ATM, M-Banking maupun klik BCA. Kalian juga dikirimin email lagi berupa slip pembayaran. Nah, setelah itu, kalau tampilan kalian sudah seperti ini, artinya kalian sudah berhasil membuka tabungan emas di Pegadaian. Nah guys, udah coba kan membuka tabungan di Pegadaian? Kalian tertarik kan? Pastinya dong, karena selain murah, mudah, aman, dan terpercaya. Nah, buat kalian yang ingin mencoba, semoga kalian berhasil dan harapannya semoga kalian bisa konsisten di situ. Walaupun nominalnya nggak banyak, tapi yang namanya hal kecil nanti juga akan besar pada waktunya.
Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Please tolong buat kalian. Semoga dengan bantuan kalian channel ini menjadi terus berkembang dan menyediakan video-video baru lainnya. Terima kasih. See you next time.